my salva. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian My Salva Podcast. Saya berharap saudara semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan dipenuhi berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu hati dan berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan pagi hari ini pun kami boleh bangun dengan keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Jikalau saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, urapilah kami ya Tuhan, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Judul renungan hari ini adalah Bahagia dalam Duka Cita. Pembacaan terambil dalam Matius 5 ayat 4. Matius 5 ayat 4 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sekali lagi saya bacakan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ayat tersebut menimbulkan pertanyaan bagi saya secara pribadi. Mungkinkah kita bisa berbahagia saat kita sedang berduka? Kemudian timbul dalam benak saya, mendeskripsikan duka cita tersebut berupa kepedihan saat kita merasa kehilangan sesuatu. Bisa jadi saat kita kehilangan orang yang kita kasihi, atau kehilangan pekerjaan, ataupun jabatan, atau kejadian lain yang bisa menggoncangkan jiwa kita. Ternyata pemikiran saya itu kurang tepat. Jika kita menilik Matius 5 ayat 4 dengan menggunakan bahasa Yunani, maka duka cita tersebut berbunyi panteo, yang artinya duka cita yang amat sangat mendalam, melebihi duka cita yang terjadi di dunia ini. Mendengar pengertian duka cita tersebut, tentunya kembali timbul pertanyaan. Duka cita seperti apakah itu? Ternyata, duka cita tersebut adalah duka cita saat kita tetap hidup di dalam dosa. Duka cita saat kita hidup jauh dari Tuhan. Ataupun juga duka cita saat melihat kehidupan di sekeliling kita yang melanggar peraturan Tuhan. Sehingga bisa saya katakan bahwa duka cita tersebut adalah duka cita spiritual. Tidak sedikit dari kita merasa tenang, merasa baik-baik saja, dan tetap bisa tertawa gembira saat kita hidup dalam kegelapan akibat dosa. Menipu, perselingkuhan, perzinahan, mencuri, munafik, kebohongan, kesombongan, gila jabatan, gila uang. Hal-hal inilah yang seharusnya menjadi duka cita yang mendalam dalam hidup kita. Duka cita yang perlu kita tangisi karena kita akan kehilangan kehidupan kekal. Matius 5 ayat 4 juga memberi janji kepada kita bahwa ada penghiburan bagi kita yang mengalami duka cita secara spiritual. Penghiburan itu berupa pengampunan dosa, tetapi dengan satu syarat, yaitu
kita harus memiliki rasa membutuhkan pengampunan itu. Sekali lagi, rasa membutuhkan pengampunan. Jadi kesimpulan renungan hari ini adalah, berbahagialah orang yang berduka cita karena sadar akan dosa, karena bagi mereka penghiburan, yaitu pengampunan, akan diberikan kepada mereka. Mereka akan menerima sukacita, melebihi sukacita saat kita dibebaskan dari hutang, ataupun juga sukacita saat kita dibebaskan dari penjara. Benar-benar luar biasa janji Tuhan bagi kita. Amin. Mari saudara-saudara, kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami agar kami hidup dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus yang akan mengingatkan saat kami hendak berbuat dosa. Ajarkan kami Tuhan untuk peka mendengar suara Roh Kudus-Mu. Kami sadar bahwa kami sering melakukan pelanggaran yang kami sadari maupun tidak kami sadari. Oleh karenanya Tuhan, kami mohon ampun pada-Mu. Dan kami juga mengucap syukur untuk segala janji-Mu yang memberi penghiburan saat kami mengalami duka cita. Dan kami percaya bahwa janji-Mu itu ya dan amin. Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu hidup kami ini boleh dipulihkan, semakin hari semakin meneladani kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa untuk berkat, damai sejahtera, dan kasih karunia-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi, sampai jumpa kembali pada renungan berikutnya. Amin.